Selaku wakil, satu, Yoki Ulizar, selaku wakil dekan 1, Profesor Yoki Yulizar selaku wakil dekan 2, Profesor Manajer Riset. Najesia Haan. Selesai, berikut susunan acara webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Dr. Rahmatullah selaku pejabat dekan Fakultas MIPA UI, Dr. Joko Triyono selaku wakil dekan 1, Profesor Yuki Yulizar selaku wakil dekan 2, Profesor Ivan Dini Tribidasari selaku manajer riset dan pengabdian masyarakat, yang kami hormati narasumber pada hari ini, Profesor Teruna Jesiahaan, Dr. Bimo Aryo Tejo, dan Dr. Bibin Bintang Adriana. Yang kami hormati para dosen serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini Kamis, 30 Juli 2020 dalam acara FMIPA UI Webinar Series 8 yang bertemakan The Value of Science and the Role of Expert in Crisis Situation. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama uh, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berikut susunan acara webinar pada hari ini. Agenda hari ini diawali dengan pembacaan tatap tertib, kemudian dibuka dengan sambutan dari pejabat dekan fakultas MIPA UI, Dr. Rohmatullah. Adapun acara hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Endang Saipudin, dilanjutkan dengan pemaparan materi satu oleh Profesor Taruna Jesiachan. Selanjutnya, pemaparan materi 2 oleh Dr. Bimo Aryo Tejo, kemudian pemaparan materi 3 oleh Dr. Bibin Bintang Adriana. Setelah semua pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan penutupan. Adapun tata tertib selama acara berlangsung, Selama acara berlangsung, mikrofon dari peserta akan dinonaktifkan oleh pihak panitia Bila ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan, dapat disampaikan melalui pesan atau chat meeting kepada panitia Q&A materi 1, 2, dan 3 selama sesi presentasi berlangsung. Mohon agar para peserta tidak menggunakan fasilitas screen sharing maupun annotation. Webinar juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube FMIPA UI Official. Hadirin yang berbahagia, agenda pertama yakni sambutan dari pejabat dekan Fakultas MIPA UI kepada Bapak Dr. Rahmatullah dipersilahkan. Okay. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita yang berada di Jakarta. Selamat malam untuk Prof. Seruna Jesse Haan yang ada di Amerika. Dan selamat siang untuk para pemirsa yang ada di Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian timur. Terima kasih telah bergabung kembali di webinar ke, eh, webinar kali ini, di mana di webinar pada eh, pagi hari ini kita selenggarakan lebih awal karena ada narasumber kita yang jauh dari Amerika sana. Dan pada pagi hari ini ada tiga narasumber kita ya, yang berasal dari tiga, tiga negara, ada Amerika. Ada Malaysia dan ada Jepang. ya. Ini merupakan sesuatu uh, kehormatan buat kami ya, DPM atas uh, kesediaan para narasumber untuk memberikan sharing knowledge-nya pada webinar kali ini ya. Kemudian saya yang saya hormati Bapak Ibu dosen, serta para mahasiswa-mahasiswi serta para peserta webinar yang sangat sama-sama yang kita banggakan ya, pada hari ini Uh, tiga narasumber yang akan memberikan sharingnya akan berbicara uh, yang terkait dengan uh, biokimia bio ya dan kaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Apa yang akan disampaikan uh, kita lihat sangat menarik ya. Nanti ada Prof. Runa yang akan menyampaikan tentang bagaimana virus SARS-CoV-2 dan kaitan dengan peptides dan peptidomimetics ya Kemudian, nanti ada sharing juga dari uh, Dr. Bimo yang terkait dengan lesson learn yang ada di Malaysia, serta yang terakhir nanti ada Pak Dr. bibin Bintang yang akan memberikan sharing terkait dengan TEM dan uh, spektroskopi raman untuk sampel biologi, ya, menganalisis sampel biologi. Jika ini sebuah topik yang sangat menarik, khususnya untuk saat ini, di mana saat ini. Walaupun kita sudah mendapatkan satu kabar baik di mana vaksin untuk Covid-19 sudah memasuki tahap 3, ya. tapi sampai akhir tahun sepertinya kita masih harus terus waspada, beradaptasi karena kemungkinan vaksin baru bisa diproduksi massal di awal tahun depan 2021. Nah, dari uh, sharing knowledge yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan apa yang bisa kita lakukan, khususnya dari sisi akademis, dalam hal ini para saintis yang ada di Fakultas MIPA dan ada di belahan dunia lain, yakni kita bisa bekerja sama, berkontribusi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, dari kami, selaku pimpinan UI, ke depannya kita berharap ke depan itu dalam waktu yang dekat ini, ya, para student, para dosen, ya. Kita ingin uh, menjalin kerjasama yang lebih erat dengan para narasumber yang berasal dari uh, tiga negara ini. Ini sebuah kesempatan dan kehormatan buat kita semua untuk bisa menjalin kerjasama lebih lanjut, ya, baik di dalam hal penelitian, pendidikan dan uh, yang lain-lain. Saya kira ini sebuah uh, kehormatan buat kita semua mendapatkan narasumber yang cukup kompeten di bidangnya masing-masing. Dan terakhir. Uh, saya ucapkan uh, selamat mengikuti webinar ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita pada pagi hari ini memberikan manfaat benefit yang besar buat kita khususnya dalam masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini adalah masa yang belum pernah kita alami sebelumnya namun harus kita lalui tentu dengan berbagai adaptasi yang perlu kita lakukan agar kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik dengan selamat dan sehat. Saya ingin sebagai pembuka dari saya Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmatullah atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang saya hormati, acara hari ini akan dipandu oleh Dr. Endang Saipudin selaku moderator. Kepada Dr. Endang Saipudin kami persilahkan. Baik uh, selamat pagi Bapak Ibu semua, ya uh, juga uh, selamat malam untuk Prof Truna yang berada di Amerika dan uh, barangkali salam sejahtera bagi semua. Ya. Baik hari ini kita akan mendengarkan uh, seminar atau pembicaraan dengan ketiga expert ini yang dimulai oleh Prof Truna. Kebetulan Prof Truna ini di Amerika dengan perbedaan waktu yang cukup jauh ya, 12 jam, ya sehingga uh, mungkin kita akan segera saja. Kebetulan Prof Truna ini uh, sudah tidak asing lagi bagi sebanyak sebagian besar dari kita karena beliau tiap tahun kalau tidak salah sih, sudah datang ke sini. Dulu lulusnya malah kakak kelas saya, gitu ya. Jadi uh, mungkin saya tidak mau panjang-panjang ya, Prof, ya, silahkan Prof mulai. Oke, okay. uh, bisa bisa dengar saya ya? Iya. Bisa. Oke, okay. ya. nanti saya share screen dulu ya. Bisa lihat ya, screennya. Oke. Okay. Uh, terima kasih uh, Pak Endang, selamat pagi untuk uh, rekan-rekan dan semua yang mendengarkan di uh, yang ikut di seminar ini. Uh, Selamat pagi. Uh, jadi, topik yang akan saya bicarakan adalah uh, bagaimana kami juga ikut mencoba berkontribusi untuk uh, men -me solusi dari uh, COVID-19 ini. Ya, jadi kami uh, ingin uh, mendesain peptide yang bisa uh, menghambat seluler entry dari virus dan seluler replication. Oops. Uh, next okay jadi uh, everybody no, everybody knows that, that udah tahu bahwasanya uh, covid-19 is a problem ya itu uh, covid-19 adalah rna virus ya, yang selalu uh, effect uh, Efeknya di di uh, pernapasan ya baru-baru uh, ini ada Uh, antiviral agent yang uh, namanya remdesivir yang mungkin uh, akan uh, digunakan untuk uh, solving the problem but that's probably not enough ya yeah. jadi ada uh, urgent need uh, uh, but, uh, ur yeah, urgent need uh, bagaimana cara mendiagnos lebih tepat dan uh, prevention atau treatment jadi walaupun kita sudah ada remdesivir antiviral agent Uh, seperti HIV, uh, kombinasi uh, antiviral juga dibutuhkan. Jadi bukan satu aja, jadi banyak antiviral yang dibutuhkan. Uh, jadi band uh, sudah kita tahu bahwa vaksin juga sekarang lagi clinical trial, jadi fokus kami sekarang di sini, uh, di laboratorium kami me, uh, mencoba uh, menyumbangkan uh, pengetahuan kami dengan mendesain uh, antiviral agent. Oke, okay. uh, ada dua uh, tema dari uh, riset kami. Yang satu kita mencoba menginhibit, uh, ya menghibit uh, viral protease yang namanya Mpro, sehingga uh, virus itu kalau dia infeksi ke sel tidak bisa replicate. tidak bisa uh, yeah, replicate. I, I can't find the Indonesian language. Uh, kebetulan saya uh, Punya library yang uh, terdiri dari 24 ribu peptida. Jadi kita mau screen, uh, mau as, uh, express enzim ini sehingga kita bisa men-screen uh, substrate-nya. Dari substrate akan dirubah menjadi inhibitor uh, dari enzim. Jadi kalau kita bisa inhibit enzimnya maka replikasi tidak bisa terjadi. Oke. Okay. Nah, library ini juga nanti kita akan gunakan untuk enzim uh, lain namanya TMPRSS2 ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh virus untuk uh, entry. Jadi yang saya nanti bicarakan hanya yang hipotesis pertama, tapi itu bisa ditranslasi ke uh, enzim lain. Oke. Okay. So bagaimana sebenarnya virus itu enter the cell, right? So, jadi uh, dia punya yang namanya S protein ini, ya yeah, surface protein di sini. Dia uh, interaksi dengan ACE receptor. Kemudian uh, dia bisa infeksi uh, ada dua cara, so, dia engulf and then kemudian uh, menggunakan mesin dari dari uh, sel sehingga bisa replikasi dan membuat banyak lagi virus menggunakan sel kita sendiri. Nah satu lagi dia bisa langsung infeksi uh, dengan menggunakan enzim ini. Jadi enzim ini memotong sebagian dari uh, uh, S protein sehingga dia bisa langsung infeksi. So, jadi uh, ini yang ini yang hipotesa kedua yang kita akan uh, tangani. Tapi saya yang saya mau bicarakan adalah hipotesa pertama. Setelah dia masuk kemari, kemudian um, mem, memproduksikan uh, polipeptida. Nah, po polipeptida ini dipotong oleh m -pro protein, m -pro enzyme. Nah, setelah dia dipotong, disitulah protein-protein ini akan reassemble menjadi virus lagi. Oke, okay. jadi yang kita lakukan di sini yang kita ingin lakukan adalah men men menyetop enzim itu M enzyme, supaya dia tidak bisa memotong protein ini sehingga replikasi virus stop. Oke. Okay. Uh, yang hipotesis kedua adalah di enzim ini TM TMP enzim ini akan memotong um, S protein sehingga dia bisa langsung infeksi Oke, okay. tanpa ini dia dia bisa infeksi, tapi seluruh virusnya di engulf di, di uh, masuk ke dalam seperti ini. Jadi ada dua mekanisme. Satu mekanisme uh, menggunakan dia bind to ACE protein, kemudian uh, TMP enzim memotong, kemudian dia bisa masuk langsung. Atau menggunakan ACE dia engulf, kemudian dia dissociate the, the, the content dan melakukan reassembly again. Oke, okay. jadi uh, bagaimana caranya kita menginhibit? Kita menggunakan library kita. Jadi kita punya sekitar uh, 24 ribu peptides. Kemudian kita ekspres enzim. Uh, setelah kita ekspres enzyme kita cari substrate dari enzim itu yang paling uh, paling uh, bagus lah ya. Sehingga kemudian kita rubah. Uh, substrate menjadi inhibitor. Oke. Okay. Nah, apakah metodologi ini sudah berhasil? Ya, sudah. Uh, eh, di bidang HIV protease inhibitor ada drug kayak squanavir, indinavir, itu yang sudah di market. Caranya mereka sama, sehingga HIV protease itu sama seperti mPro, dia memotong-motong protein yang bisa membentuk virus. Jadi, jadi Tujuannya adalah menginhibit, meng menyetop, replikasi. Oke, okay. so uh, kenapa kita butuh banyak antiviral? Da, dengan pengalaman HIV, juga mixture of antivirus is better than a single one. Jadi, uh, yang gabungan dari beberapa antiviral lebih baik daripada uh, single dose, uh, single molecule. Jadi, kita... Uh, tidak sia-sia kalau kita mendapatkan uh, alternatif antiviral. Oke. Okay. So, jadi bagaimana sebenarnya mekanisme yang kita uh, uh, kita kita gunakan ya. Yeah. Jadi kalau kalau enzim itu kan Mpro enzim atau HIV protease, dia ada active site-nya kan. Jadi di sini ini ada uh, example of cysteine protease, jadi ada ada um histidine residue di active site-nya. Kemudian ini protein tersebut, this is peptide bond, and um, you can see this uh, transition. Uh, you get this transition, and then you get hydrolysis, and then the water comes in, and then get rid of the uh, the uh, thioester, and then you form this clippage here. Jadi uh, yang kita akan lakukan adalah kita akan menghambat menginhibit proses ini. So, jadi enzimnya memotong peptida, tapi kalau kita rubah peptidanya maka substratnya bind to the enzyme, but you cannot clip them. So that's that's the idea. Jadi uh, ini diagramnya. So, jadi ini ada peptida bond. Peptida bondnya bisa dipotong, tapi kalau kita rubah peptida bondnya menjadi amin, sehingga the the nucleophile cannot attack this carbon. Sehingga walaupun senyawa ini senyawa inhibitor itu bind seperti substrate maka enzim tidak bisa berfungsi. Kalau Anda stop cleavage dari eh uh, peptida bond sehingga enzim tidak uh, tidak berjalan. Oke. Okay. Oke, okay, so so ide-nya begitu. Jadi uh, waktu uh, scientist beberapa dekad beberapa dekade lalu mereka menggunakan yang namanya bioassistir, jadi peptida bond ini diganti menjadi bioassistir, dia substratnya uh, inhibitornya uh, bind to the enzyme sama seperti substrate, tetapi enzyme tidak bisa memotongnya sehingga aktivasi enzyme is inhibited. Oke, okay. jadi bagaimana cara uh, kita mengoptimasikan uh, substrate kita. Jadi, biasanya kalau enzim itu, ini peptid, peptida bond kita yang bisa dipotong. Ya. Jadi, ada side chain dari amino acid itu, ada yang dinamakan, kalau dari dari sebelah kiri dari peptida bond, kita bilang P1, P2, P3, dan P4. Jadi, binding site nya ada yang disebut S1, S2, dan ke kanan P1 prime, P2 prime, P3 prime. Jadi idenya begini, kalau kita mau mencari uh, inhibitor yang bagus, maka kita harus mengoptimasikan substrate sehingga binding dari P1, P2, P3 itu optimal, sehingga dia tight binding. Setelah kita tahu dia tight binding, kita bisa rubah peptida bond ini menjadi bioester sehingga bond ini uh, P1, P2, P3 bind normally to the enzyme, but the enzyme cannot cut this one so they become inhibitor. Jadi idenya simple tetapi sudah dipakai uh, uh, it's 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 been established. Jadi yang jadi kita ulangi lagi jadi yang kita ingin adalah mem, mencoba menstop potongan dari tidak ini sehingga dia tidak bisa replikasi. Nah, Mpro enzyme ini uh, interesting. Jadi dia dia punya uh, spesifikasi, sehingga setelah protein dari, uh, full protein dari uh, virus itu di uh, uh, disintesa, kemudian dia punya 11 tempat dia bisa memotong. Setelah 11 tempat ini dipotong, virusnya bisa reassemble. Yang kita lakukan adalah bagaimana supaya enzim yang memotong ini tidak bisa memotong sehingga tidak bisa membentuk virus. It's a simple idea. Oke, so apakah sudah sudah seperti saya katakan sudah banyak drug yang di market ya, like HIV protease inhibitor yang didesain dengan cara yang demikian. So kita kita bisa lihat ini salah satu inhibitor dan namanya squanavir. Oops, sorry. Ya kita lihat ini squanavir. Ini dia by so sister, di sini P1, P2 prime. Uh, P1 prime, P2 prime binding site ke uh, HIV protease dan ini P1, P2 dan dan sebagainya. Jadi, jadi uh, sudah uh, sukses uh, cara ini untuk membuat drug. Nah, bagaimana dengan uh, COVID protein uh, pro dari COVID? Uh, x nya sudah ada, mereka su uh, banyak publikasi bahwasanya uh, uh, substrate atau inhibitor bisa binding ke sini. Nah Nah, anda mungkin nanya kenapa mesti mendesain yang baru? Karena uh, mereka waktu mendesain ini uh, dia hanya fokus pada uh, P1, P2, P3 uh, dan P1 prime. Jadi mereka tidak melihat P1 prime, P2 prime. Jadi mungkin kita bisa menemukan uh, senyawa yang baru. Hai. Jadi ini dari informasi dari uh, yang sudah dipublikasi. Uh, Uh, mereka sudah tahu bahasanya di P1 Prime ini, uh, sirin, alanin, dan glasin uh, di P1, uh, glutamin ini, dan kemudian mereka sudah tahu uh, binding site nya di uh, protein. Nah, tapi masih banyak yang tidak tahu tentang P2 Prime, P3 Prime, dan P4 Prime. Jadi, di sinilah kami mungkin bisa berkontribusi sedikit uh, untuk research ini untuk mendesain. Uh, enzyme inhibitor yang baru. Uh, apakah mereka sudah berhasil uh, mendesain inhibitor? Ya, memang uh, mereka menggunakan uh, sama seperti HIV protease inhibitor. Uh, mereka sudah impact have a docking uh, X-ray uh, structure yang yang uh, inhibitor mereka bisa dock ke um, ke enzim tersebut. Nah, jadi uh, ada juga um, Senyawa-senyawa yang bukan peptida, tapi kita kita fokus kita hanya peptida karena karena kita memang ekspertisnya di situ. Ada maksud saya ada senyawa-senyawa peptida eh, yang bukan peptida yang yang uh, sudah uh, uh, baik untuk menginhibit uh, uh, Mpro enzim. Uh, jadi yang 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 kita explore apakah kita bisa menemukan uh, substrate lain dan inhibitor lain sehingga Uh, seperti yang anda lihat uh, HIV protease inhibitor itu saja sudah banyak sekitar enam tujuh karena mixture is better than one. So, jadi uh, dan ini saya juga belum tahu uh, progress mereka uh, ke human uh, Bagaimana ide kita menggunakan uh, uh, desain uh, substrate kita jadi saya yang kita lakukan adalah uh, melakukan uh, solid uh, peptide library. Jadi ini yang di sini ini adalah glass beads ya. dan kita sintesa linker kemudian kita sintesa tujuh amino acid peptide dan di end terminusnya ada uh, fluorescent label kita namakan CoB. Nah kalau kita inkubasi uh, immobilized library ini immobilized peptide ini dengan enzyme okay, dia akan clip di sini sehingga kalau dia substrate bagus Fluorescent uh, solution-nya, apa uh, solution uh, enzimnya menjadi fluorescence, so we can, we can get the K cut of KM, uh, relative K cut of KM uh, dari substrate itu. Jadi, makin bagus nya makin tinggi fluorescence di solution. Kemudian, juga kita bisa menggunakan uh, sequencer, peptide sequencer, untuk mengetahui sequence yang tertinggal di uh, di glass bead sehingga kita tahu ini p1nya adalah x4 p1 nya x5 so so ini ide nya ya kita sudah ada uh, uh, sekitar 24 ribu peptides jadi ada yang namanya array 1. Array, array one itu kita uh, desain eh uh, alanin 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 kemudian ada uh, uh, res satu residu di sini uh, mungkin aspartik, mungkin glutamik, kemudian kita rubah xj dan b ini adalah 20 amino acid sekaligus di sana jadi ada mixture 20 amino acid. Uh, demikian juga area itu kita rubah sedikit xi here a and xj dan kemudian array 3 kita buat AeXi and Oke, okay. so jadi cop itu adalah uh, kumarin uh, fluorescent label. Uh, kita sintesa melalui uh, automated peptide synthesizer. Jadi uh, kita bangun amino acid satu, uh, satu demi satu. Karena kita nggak ada waktu, saya hanya skip ini ya. Oke, okay. jadi uh, biasanya Bagaimana kita sintesa B? Bisa pertama-tama kita sintesa alanin pertama, kemudian kita kita split kelas uh, uh, nya jadi 20. Uh, kita sintesa senyawa kedua adalah alanin aspartik dan dan kemudian kita mix namanya ini mix and split. Sehingga dalam tabung ini nanti ada 20 amino acid di B ini. Kemudian kita terusin sintesanya membuat uh, Uh, array 1-2-3 uh, ini ini dia uh, array-nya jadi kita punya table jadi xi itu ini amino 20 xj ini amino 20 jadi kalau misalnya ke l003f1 kita tahu itu adalah volume 1 uh, sequence-nya demikian xi nya f dan xj-nya alanin so kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita 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 melakukan essay. Kita ambil sekitar 2 mg dari dari glass bead ini. Kita kasih enzim, and then kita analisa uh, solusinya. Kita kita measure how much fluorescence, so we know uh, how good the um, the cleavage is. Um, kita juga udah melihat kan ada orang yang nanya, wah itu kan itu kan solid phase. Apakah sama dengan solution phase? Nah ini kelihatan dia kita bisa bandingkan solid phase dengan solution phase dia um, linear ya. Nah ini kita lihat uh, contoh pertama kita uh, kita ada cop AA, and proline A and XJ. dan B ya. Yeah. Nah kita lakukan dengan dua different enzyme Dia uh, yeah, yeah, cukup spesifik ya, yeah. enzyme um, MCLT, right? Hanya xj-nya adalah N, which is asparagine. Tapi kalau uh, yang yang uh, MSLT, dia uh, kurang selektif. Tapi the best in MSLT is glycine. Jadi demikian kita bisa uh, lihat bahwasanya Uh, immobilized peptide itu bisa digunakan dan selektif untuk menyeleksi uh, substrate di two different enzyme. Nah, kita juga bisa lihat bahwasanya posisi B ini adalah yang terbaik adalah U ini adalah sistein, tapi sistein dimodifikasi sehingga dengan 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 satu library saja sedikit saja kita bisa tahu bahwasanya untuk untuk enzim ini sequence ini yang yang terbaik. Oke. Okay. Nah, ini sudah kita dilakukan secara besar-besaran uh, 24000 uh, peptide sehingga kita bisa lihat bahwasanya kolagenase uh, itu dengan menggunakan array one kita bisa hanya dapat this is the lowest activity. Ya, yeah, enggak begitu aktif. Ya, yeah, kita dapat dua peptida, kita tahu sequence and the clip di sini. Oke, okay, so, jadi kita tahu uh, uh, favorite amino acid uh, dari enzim ini. Nah tapi era 2 ini agak lebih aktif, ya. Yeah, dia kalau kita lihat ini cut of a KM relatifnya agak lebih tinggi, dan juga kita bisa lihat bahwasannya uh, dia dapat like uh, about four or five uh, active substrate. Nah dari active substrate ini kita bisa lihat bahwasannya uh, kita bisa lihat uh, this is the two dot here is where the clip. Kita bisa lihat Uh, P1 and P1 prime nya yang bagus adalah Gly and Ala, tetapi P2 and P3 we can see this is the number you know you can see the um, many uh, good uh, P4 prime that that's good for this uh, this position yeah so we can see that um, P2 prime is pro okay and then uh, P1 is alanine, and then P3, the best is lysine, arginine, and pro, and and so on. Okay, I have to go fast here because we don't have too much time. Yes, uh, Um And and dengan array three, walaupun hanya sedikit yang aktif, but you can see there's one really best peptide here, and then you can see AAGPBA. -A so, so we know that the P1 is A P1 prime is G and P2 prime is B and then A and then uh, and then we we can search for the B. Okay, and then also in this uh, the array three you got kita reconfirm ini reconfirm like a, a G P a. So Jadi 24,000 amino uh, peptides we can zoom in into very small number of peptides. Okay, so here uh, we do sequencing and to see if the B, what is the best for the B? It turned out the best for the B is tyrosine and phenylalanine. Now we already know this from from array one, but array two rediscovered again. Jadi array three. Okay, so the same thing here. This is just to show you that that how how r robust the the library is. It's just coming back to the same. The same sequence. Jadi uh, some some there's some variation. So so what what we think that we're gonna do is we can design the same thing. We don't need kita tidak perlu lagi uh, library. Hanya kita perlu express M pro enzyme. Now nah, kita sudah, uh, sudah express the enzyme. Uh, sekarang uh, kita sedang screening. Uh, library dan juga kita gunakan uh, substrate yang sudah dilakukan oleh uh, 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 scientist previous scientist. Nah, mung mungkin setelah kita dapat substrate kita mungkin consider different uh, different uh, bioassay uh, mencari di mana yang lebih bagus untuk uh, sebagai inhibitor. Oke okay, kita bisa lakukan demikian. Uh, kita bisa sintesa ini di P1 P uh, P1 P1 prime unit. Kemudian kita bisa sintesa melalui uh, peptide synthesizer sehingga kita bisa dapat uh, inhibitor yang yang baik. Uh, tapi di kita sudah tahu bahwasanya P1 uh, P2 dan P3 prime-nya itu apa yang baik uh, dan dan seterusnya. Nah, setelah kita menggunakan amino acid Natural amino acid kita mungkin merubah dengan uh, uh, non-natural amino acid, sehingga mungkin non- natural amino acid bisa bind to the site better than the natural amino acid. Kita juga uh, berkolaborasi dengan uh, computational chemist untuk optimisasi. Jadi, kalau misalnya setelah kita dapat substrate dan kemudian dapat inhibitor, uh, the computational chemist akan mengganti. Uh, mensubstitusi dari unit-unit uh, amino asid tersebut kepada non-natural non, uh, amino asid, then, then we can look at the binding, and then setelah kita tahu beberapa senyawa kita mungkin top 10 kita sintesa, dan uh, we'll look at uh, the uh, activity, the inhibitor activity. Jadi uh, secara singkat ya. Kita sudah punya 24 ribu uh, library. Kita akan uh, sudah gunakan ini dengan uh, collagenase, ya, yeah? uh, dan sudah full proven. Nah, maka akan kita uh, lanjutkan dengan uh, mpro enzyme. Uh, Mudah-mudahan kita bisa uh, dapat uh, new uh, substrate, uh, dan kemudian kita akan ekspres TMPRSS, you know, hypothesis kedua. Dan kemudian kita akan juga mencari substratnya sama seperti uh, collagenase atau mpro dan mungkin kita akan desain uh, uh, inhibitor. Nah, of course, we have to kita harus kolaborasi dengan uh, virologis yang yang expert dengan uh, viral infection uh, untuk ngetes uh, inhibitor kita uh, yang sudah kita sintesa. I uh, think hopefully uh, give you a little bit overview apa yang akan kita lakukan di sini, yang sedang kita lakukan sekarang, dan uh, what we can do together in the future. Thank you. Baik, uh, demikian tadi bagi apa namanya, Runa, uh, Bagi yang ingin bertanya mohon ditahan dulu nanti setelah ketiga orang, yang selesai mempresentasikan, silakan bertanya. Tadi saya lupa membacakan CV Prof Durna ya. Eh, beliau lulus dari Kimia UI tahun 82, kemudian melanjutkan di Arizona dan postdoc di tahun 2000. postdoc yaitu itu beliau tahun di 87 ya, Prof ya. Lalu ya, kemudian ya. sampai sekarang eh, jadi profesor di Kansas University ya. Beliau juga berhasil menjadi apa distinguished professor ya. Ini tidak 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 bukan hal yang mudah untuk mendapatkan ayah yang tak mengikuti distinguished professor. Jadi beliau ini memang sudah karirnya sudah sangat hebat ya dan beliau sebagai direktur global of Education Network ya. Terima kasih Prof Truna. Uh, kita akan lanjutkan sesi kita ke pembicara berikutnya yaitu uh, Profesor Bimo Aryo Tejo, silakan sudah di, di sini. Ya, beliau lulus tahun sembilan dari UI, Kimia UI, lalu eh, melanjutkan di Putra Malaysia dan postdoc di tempatnya Prof Truna. Ya, kemudian sampai sekarang dia sudah uh, banyak pengalamannya ini ya jadi di USC Malaysia, University Malaysia kemudian Dean and Lecturer Surya University Indonesia ya kemudian di Putra Malaysia ya. jadi ini sekarang Associate Professor University Putra Malaysia ya. Komplikasinya sudah banyak, jadi uh, tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Pak Bimo untuk uh, mempresentasikan karena eh uh, waktunya hanya sampai jam 9.30 sayangnya waktunya pendek silahkan Pak Bimo Oke okay, uh, terima kasih Pak Endang uh, suara saya kedengaran ya Iya kedengaran Oke okay, saya share screen dulu Oke, okay, slide saya kelihatan ya. Belum. Ya. Yeah. Alright, oke Okay, so uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi. Uh, jadi hari ini uh, saya ingin bercerita, ya cerita ringan tentang peranan sains dalam mengatasi pandemik uh, di Malaysia. Ya. Jadi saya pikir topik ini cukup uh, relevan dengan situasi di Indonesia saat ini, di mana di Indonesia kita masih berjuang untuk mengatasi uh, pandemi COVID. Uh, ada sedikit pesimisme uh, bahwa kok kok tidak selesai-selesai tapi percayalah banyak negara yang telah berhasil mengatasi pandemi COVID ini bahkan tanpa vaksin ya dan uh, uh, peranan sains dalam mengatasi pandemi ini sangat penting di mana saya akan share dengan teman-teman uh, uh, pada hari ini jadi uh, sama seperti Pak Truna saya juga uh, beralih ke riset COVID uh, pada bulan Februari pada waktu itu saya ada tiga mahasiswa Uh, satu, mengerjakan dengi, demam berdarah. Dua, mengerjakan tuberkulosis. Saya suruh mereka untuk ganti topik COVID. Ya. Februari saya suruh mereka ganti topik, Maret lockdown. Waduh, ini. <laughs> lockdown dan kampus baru dibuka bulan ini. Ya. Jadi kemajuannya agak sedikit terhambat. Jadi uh, insya Allah uh, mungkin uh, uh, result baru bisa kita lihat tahun depan, tapi mudah-mudahan tahun depan Uh, tidak menjadi COVID-20 atau COVID-21 ya, jadi masih COVID-19 ya. Ya, jadi uh, uh, ketika kita memasuki tahun 2020, tidak pernah terbayangkan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang sangat traumatis, tahun yang sangat berat untuk dilalui. Kita masih ingat pada 31 Desember uh, 2019 kita berpesta selama tahun baru, 2020 akan menjadi tahun yang sangat exciting, penuh harapan. Tetapi, di bulan Februari dan bulan Maret, segala pandangan itu berubah. Bagaimana kita melihat 2020 sekarang berubah total? Kita melihat 2020 sebagai tahun yang penuh dengan krisis, penuh dengan masalah, dan bahkan sangat sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi setelah 2020. Karena pandemi yang yang, yang membuat dunia bertekuk lutut. Ya. Jadi terakhir kali pandemi dengan skala seperti ini terjadi itu pada tahun 1918. Jadi kita tidak lagi memiliki memori. Ya. Saya pikir sedikit sekali orang yang pernah mengalami pandemi 1918 dan pandemi uh, 2020. Ya. Jadi kita tidak memiliki memori bagaimana kita harus menghadapi pandemi ini. Sehingga banyak sekali pesimisme bahwa kita akan hidup bersama corona selama-lamanya, bahwa kita harus berdamai dengan corona, bahwa corona akan menjadi bagian dari hidup kita sampai bertahun-tahun. Setelahnya, tetapi satu hal yang ingin saya katakan, kita akan bisa mengatasinya. Karena apa? Karena di Malaysia sendiri, Malaysia pernah menjadi salah satu negara yang memiliki angka positif COVID tertinggi di ASEAN. Saya masih ingat itu pada waktu itu pada bulan Maret atau April kita itu tertinggi di ASEAN dan bahkan salah satu yang tertinggi di Asia. Karena Malaysia memiliki hubungan erat dengan China, ya 30% populasi Malaysian adalah Chinese. Jadi kita banyak kedatangan turis atau relatif dari Cina ya dan bahkan kita tidak menutup uh, airport dari kedatangan uh, pendatang dari Cina pada awal-awal pandemi Covid. Jadi pada waktu itu uh, angka positif di Malaysia itu cukup tinggi, salah satu yang tertinggi di Asia. Tetapi dengan strategi tertentu, kita berhasil mengatasinya ya. Berhasil mengatasinya dan bahkan sekarang ini adalah angka terakhir yang kemarin hanya ada 13 kasus baru di mana 8 itu kasus import ya karena beberapa minggu yang lalu di Malaysia sudah berhasil menekan sampai nol tidak ada penularan sama sekali di, di dalam negeri kemudian kita mulai membuka border mulai membuka perbatasan untuk warga negara Malaysia pulang dari luar negeri dari India dari Indonesia dari Amerika pulang mereka membawa COVID. ya dan kemudian uh, 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 mereka menulari uh, uh, rakyat yang di Malaysia jadi ada 13 kasus 8 kasus import dan lima adalah penularan di dalam negeri Angka kesembuhannya sendiri sudah 96%, ya, nyaris 100%, dan angka kematian itu sendiri 1,38%. Jadi, dengan melihat angka-angka seperti ini dan mengingat bahwa Malaysia pernah menempati posisi tertinggi di ASEAN dari segi jumlah uh, angka positif COVID, yakinlah bahwa Indonesia akan bisa mengatasinya. Selama Indonesia mau belajar dari negara-negara lain, strategi apa yang mereka lakukan, dan kemudian menerapkan strategi yang sama atau hampir mirip di Indonesia. Jadi pada kuliah saya hari ini saya akan membahas apa peranan sains ya, apa peranan sains dalam menekan angka penularan COVID di, di Malaysia. Lesson number one, pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari apa yang sudah terjadi di Malaysia dan juga di negara lain adalah bertindak dengan cepat. Ini adalah timeline dari penularan Covid di di Malaysia ya. Jadi pada tanggal 23 Januari itu kasus pertama terdeteksi di Singapura. Dan kemudian pemerintah Singapura memperingatkan pemerintah Malaysia, kami sudah mendapat kasus pertama. Hati-hati ya. Dan pemerintah Malaysia kemudian mengambil sikap uh, berjaga-jaga, uh, memperketat monitoring di perbatasan dengan Singapura dan uh, informasi dari Singapura uh, bahwa ada Anggota keluarga dari kasus pertama di Singapura ini yang berada di Johor, karena Singapura dan Johor, Malaysia hanya dipisahkan oleh uh, uh, satu selat ya, selat Singapura itu kecil hanya satu kilometer. Ya. Turis dari Wuhan, dan ternyata betul dua hari kemudian kasus pertama di Malaysia yang merupakan kasus import dari Wuhan. Tanggal 3 Februari, jadi ini perkembangannya cepat sekali. First Malaysian, ya penularan lokal terjadi untuk pertama kali, ya. Dan kemudian pada tanggal 22 Februari, ya, jadi hanya dalam waktu satu bulan, ada 22 kasus dan semua kasus ini selesai. Jadi apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sini? Yang pertama adalah bertindak cepat. Yang kedua, talk to your neighbor. Selalu bicara dengan tetangga Anda. Karena apa? Karena kalau di sekeliling negara kita sudah ada kasus, berarti apa? Berarti negara kita itu sudah tinggal menunggu giliran untuk kemasukan COVID. Jadi kita tidak bisa mengatakan negara di kiri, kiri kanan kita sudah ada kasus COVID, terus kita dengan bangganya mengatakan, oh negara kita kasus COVID-nya masih nol, rakyat kita kebal, karena kita rajin minum empon-empon. Itu nggak bisa. ya Tetangga kita sudah ada, kita harus mulai waspada, dan kalau tetangga kita kasusnya sudah bermunculan, dan di negara kita tidak ada satu kasus pun, kita harus bertanya-tanya, what's wrong with this? Pasti ada yang salah. Dan ini yang 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 dilakukan oleh Malaysia, mereka bertindak cepat, berbicara dengan counterpart mereka di Singapura sehingga mereka bisa menyelesaikan 22 kasus ini secara tuntas dan 11 hari selanjutnya tidak ada kasus satupun, zero cases. Ya. Jadi Anda bisa lihat di sini mulai dari tanggal 22 Februari ya sampai 27 Februari itu zero case. Selesai. Jadi gelombang pertama itu selesai. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah gelombang kedua. Setelah 11 hari tanpa satupun kasus positif, Malaysia mengalami kenaikan tiba-tiba pada tanggal 4 Maret, yang kita sebut sebagai gelombang kedua. Jadi Malaysia sudah mengalami gelombang kedua. Indonesia belum mengalami gelombang kedua. Karena apa? Gelombang pertamanya belum selesai. Masih naik terus. ya. Jadi Malaysia mengalami gelombang kedua, setelah 11 hari tanpa satupun kasus COVID-19, ya. Dan dan gelombang kedua ini cukup tinggi. Perharinya pada waktu itu bisa sampai 250 dengan jumlah penduduk 30 juta. Kalau diekuivalenkan dengan Indonesia jumlah penduduk 270 juta itu 250 angka di Malaysia itu sama seperti 2000 angka di Indonesia. Itu naiknya cepat sekali. Ya, ini adalah gelombang kedua. Apa yang menyebabkan kemunculan gelombang kedua ini? sebabnya adalah ini. Pada tanggal 27 Februari ada satu organisasi keagamaan jamaah publik, mereka mengadakan gathering ya di Masjid Sri Petaling dan ini luput dari pengawasan pihak berkuasa. Luput dari pengawasan pemerintah karena mereka sudah mengajukan izin jauh sebelumnya, sebelum Covid ya. Dan pada waktu itu di Malaysia terjadi krisis politik di mana terjadi pergantian pemerintahan. Jadi hal ini luput dari pengawasan pemerintah. Jadi selama 3-4 hari, 10.000 orang ini mereka tinggal bersama di masjid ini berinteraksi tiga hari tiga hari loh tiga hari empat malam ya empat hari tiga malam mereka berinteraksi 10.000 orang 5.000 nya dari Malaysia 5.000 nya separuhnya lain dari negara lain termasuk dari Indonesia. Jadi ini luput dari perhatian pemerintah dan terjadi penularan di antara uh, jamaah dan kemudian inilah yang menciptakan gelombang kedua di di Malaysia ya. 10.000 partisipan besar sekali selama empat uh, hari tiga malam mereka tidur di situ mereka makan di situ berinteraksi satu sama lain sementara masjidnya kecil jadi anda bisa bayangkan penularan local transmission yang terjadi itu dahsyat sekali dan ini yang kemudian memicu gelombang kedua naik dengan mendadak setelah tanggal 4 Maret kira-kira dua -kira, uh, minggu ya jadi masa inkubasi virus itu dua minggu jadi dua minggu setelah acara ya Tanggal 18 Maret itu angkanya sudah sudah di atas 150, ya. dan ketika angka ini sudah naik semakin tinggi, maka pemerintah Malaysia mengumumkan lockdown pada tanggal 18 Maret 2020. Satu peristiwa bersejarah yang tidak pernah terjadi dalam sejarah negara Malaysia, di mana Raja sendiri muncul di televisi uh, memberikan pengumuman kepada rakyat. Dan untuk pengetahuan Anda, Raja ini jarang sekali muncul di TV karena dia hanya simbol negara. Ketika dia muncul di TV berarti ada sesuatu yang genting, ya. Dan untuk empat bulan selanjutnya, uh, Malaysia di lockdown, ya, uh, istilahnya adalah movement control order. Ya. Uh, ada empat fase yang diikut 4 fase MCO diikuti oleh conditional CMCO dan recovery uh, MCO. Biaya yang dikeluarkan 250 triliun ringgit, di mana uh, ini adalah 17 dari GDP yang tertinggi di dunia. Inggris mengeluarkan biaya untuk uh, uh, menanggung biaya selama lockdown 13% dari GDP, Amerika juga sekitar 10 sampai 13%, Indonesia 2,5% dari GDP, ya. Karena apa? Karena pemerintah memutuskan perang ini harus dimenangkan. Tidak ada kata berdamai dengan virus corona, ini harus dimenangkan sehingga biaya yang dikeluarkan pun mereka harus berhutang. Hutang-hutang hutang pemerintah itu tinggi sekali. Hampir 60% dari GDP mereka apalagi setelah Covid tapi tapi hal inilah yang harus pilihan pahit inilah yang harus diambil oleh oleh pemerintah karena apa karena mereka tahu kalau peperangan ini tidak dimenangkan maka negara bisa ambruk ya. dan untuk empat bulan selanjutnya tentara di turun di jalan ya tentara tidak pernah turun ke jalan selama 50 tahun terakhir tentara turun ke jalan tahun 1960 ya karena di Malaysia tentara turun ke jalan itu hanya dalam keadaan genting kita tidak pernah melihat tentara di jalan-jalan selama 50 tahun terakhir atas perintah raja tentara turun ke jalan dan wajah-wajah inilah yang kemudian muncul di televisi selama empat bulan setelahnya. Uh, Datuk Sri Ismail adalah menteri pertahanan, dia yang mengupdate kita setiap hari tentang kondisi keamanan negara, bagaimana penegakan peraturan MCO, berapa orang yang ditangkap karena melanggar protokol kesehatan. Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri, muncul di TV setiap dua minggu sekali, memberikan update tentang apakah lockdown ini diperpanjang atau tidak. Sedangkan Datuk Nur Hisham Abdullah adalah Dirjen Kesehatan yang mengupdate kita setiap hari tentang angka-angka. Angka-angka positif, angka kematian, dan juga angka-angka pasien yang sembuh. Nah, bagaimana hasilnya? Sukses. Jadi 4 MCO ditambah CMCO dan RMCO Malaysia berhasil menurunkan kasus dari tiga digit kepada satu digit. Jadi yang namanya lockdown, it works. Jadi ada yang meragukan, oh, it doesn't work, it's not going to work, it works. Ya, yeah? it works. Jadi dari tiga digit, ketika MCO ini dimulai pada bulan Maret, sampai sekarang kita sudah masuk RMCO recovery pemulihan, itu tinggal satu digit. Ya, yeah? tanpa vaksin. Remember, without vaccine. We able to fight coronavirus without vaccine, ya, hanya dengan cara sederhana, yaitu dengan melakukan lockdown. Ya. Dan ini adalah uh, kondisi di Malaysia saat ini, ya, sudah turun ke satu digit, kadang-kadang naik ke dua digit karena ada kasus impor, di mana kita sudah mem mulai membuka airport. Sempat terjadi kenaikan mendadak sekitar bulan Juni karena kasus-kasus uh, uh, di penjara, ya, di penjara imigrasi (immigration detention center) di mana warga negara asing yang tidak memiliki izin kita masukkan ke penjara dan di penjara itu ternyata mereka membawa COVID. Tapi ini kasus lokal ya, sama seperti di Singapura, angkanya tinggi tapi hal ini terisolasi di pekerja asing. Jadi apa yang kita belajar dari sini? Poin kedua adalah decisive leadership. Kepemimpinan yang tegas yang mengambil langkah, mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Dalam bahasa Tantowi ya duta besar kita di Selandia Baru, namanya pemerintah tangan besi ya. Jadi tanggal 27 kemarin ya Pak Tanto Yahya tempat share ke kita mengenai langkah-langkah yang diambil oleh New Zealand untuk menangani Covid dan menurut istilah beliau pemerintah New Zealand menggunakan tangan besi. Tangan besi di sini artinya bukan diktator, tangan besi di sini artinya pemerintah yang mengambil langkah-langkah dengan konsisten dan tegas. Ya, jadi uh, Anda tahu uh, Perdana Menteri Jacinta Ardern dan kemudian uh, Menteri Kesehatan Selandia Baru Uh, 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 Ashley Bloomfield rajin muncul di televisi dan mengupdate masyarakatnya tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menangani mengenangi COVID. Jadi kunci kedua adalah pemerintah yang tegas dan konsisten dalam mengambil keputusan. Nah, pelajaran ketiga yang kita bisa pelajari dari negara-negara yang sukses menangani COVID adalah mereka mengambil science-based policy. Jadi kebijakan-kebijakan mereka itu adalah berbasiskan sains. Ya. Jadi saya akan menunjukkan beberapa contoh beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia berasaskan sains. Yang pertama adalah pada bulan Maret ya ketika WHO sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini adalah pandemi, 48 medical dan allied health professional bodies. Mereka bersepakat untuk mendukung pemerintah. Mendukung Kementerian Kesehatan, mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kesehatan. Full support jadi tidak ada yang mengatakan oh begini mengenai mengenai COVID begitu menangani COVID semua bersatu mendukung pemerintah dan 48 professional bodies ini mereka memiliki banyak pakar karena professional bodies ini adalah uh, para dokter para profesor uh, dari farmasis ya nurses they trough support to the government ya. jadi ini yang paling uh, penting di mana pemerintah mendapatkan support penuh dari Uh, uh, organisasi yang menaungi nih, para ilmuwan maupun praktisi kesehatan, nah yang kedua ini cukup menarik. ya. Uh, Kementerian Kesehatan memiliki satu agensi, satu unit yang tugasnya adalah melakukan assessment, melakukan ujian, melakukan kajian terhadap setiap perkembangan baru yang berkaitan dengan COVID-19. Misalnya, ada yang mengatakan, "Oh, kalung antivirus bisa dipakai untuk uh, 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 menolak virus." Itu kalau di Malaysia itu sudah langsung diuji oleh Kementerian Kesehatan dan kemudian mereka mengeluarkan keputusan apakah hal tersebut bisa diterima secara saintifik atau tidak. Ya. Jadi mereka melakukan kajian-kajian secara ilmiah untuk setiap perkembangan terkait dengan COVID-19. Jadi ini yang yang ada di slides ini adalah segala perkembangan yang terkait dengan screening and diagnosis termasuk di bawah itu yang saya lingkari serologi test for COVID-19 apakah rapid test itu cukup akurat, apakah rapid test itu bisa diterima, itu ada di situ. Kemudian mereka juga menguji misalnya masker, apakah masker kain itu cukup efektif atau tidak. Jadi hasil kajian mereka bisa di-download di sini, kemudian mereka juga menguji berbagai macam terapi yang muncul di masyarakat, misalnya ada yang menggunakan kunyit, atau di Indonesia empon-empon ya, -empon. mereka melakukan kajian, dan hasil kajian mereka ditunjukkan di website ini. Jadi tidak ada ruang untuk munculnya hoax, untuk munculnya berita palsu, karena pemerintah mereka cukup updated dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, mereka melakukan kajian secara ilmiah, dan kemudian hasil kajian itu diumumkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak bingung dengan segala macam yang muncul di di, di, di tengah mereka tentang kalung antivirus, tentang penggunaan jamu, penggunaan empon-empon, penggunaan larutan ini dan larutan itu, bahkan termasuk gilik disinfeksi ya satu hal yang cukup populer di Indonesia di Malaysia Kementerian Kesehatan mereka mengatakan hal itu tidak efektif dan bahkan di media mainstream pun mereka juga melakukan hal-hal yang sama dengan pemerintah mereka melakukan pencerahan kepada masyarakat mereka melakukan edukasi kepada masyarakat termasuk dengan uh, melakukan interview kepada saintis ya Anda bisa lihat di sini seorang saintis dari namanya kelihatannya dari Indonesia ya uh, ini adalah salah satu saintis yang diinterview oleh Uh, koran Malaysia, ya, namanya Bimo kebetulan. Ya. Uh, bagaimana efektivitas uh, disinfection tunnel ini untuk membunuh virus COVID-19, uh, SARS-CoV2, dan juga media mainstream memberikan ruang seluas luasnya kepada ilmuwan untuk menulis, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini juga salah satu tulisan saya yang muncul di Koran Mainstream Malaysia Berita Harian pada tanggal 10 April, di mana saya memberikan uh, uh, ulasan ilmiah. Tentang efektivitas disinfection tunnel untuk uh, 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 mengurangi local transmission COVID-19, setelah tulisan ini keluar, dua hari setelahnya pemerintah mengatakan tidak merekomendasikan bilik disinfeksi. Jadi, suara ilmuwan itu didengar, mereka mendengar suara ilmuwan. Nah, ini adalah salah contoh ketiga: bagaimana pemerintah menggunakan sains untuk, untuk memutuskan sesuatu. Kita tahu di Indonesia banyak menggunakan rapid test kit. Ya, sebelum terbang kita harus rapid test, sebelum ke sana ke sini kita harus melakukan rapid test. Di Malaysia pemerintah menolak menggunakan rapid test. It's not recommended. Pemerintah hanya menggunakan PCR dan sekarang kapasitasnya adalah 37.000 tes sehari di 56 lab di seluruh negara, ya, di seluruh uh, 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 kawasan uh, uh, di kota-kota di, di Malaysia. Karena apa? Karena kalau kalau kita lihat profil, ya, dari uh, 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 This is immunological profile of SARS-CoV-2 infection. Antibodi itu hanya baru muncul pada hari ke Jadi kalau Anda menggunakan rapid test, Anda tidak bisa melakukan early detection. Terlambat. Bagaimana yang ketika hari ke-0 sampai hari ke-7 di mana virus sudah mulai melakukan replikasi tetapi rapid test menunjukkan hasil negatif. Di situ potensi penularan tinggi sekali oleh karena itu pemerintah Malaysia menolak menggunakan rapid test. Mereka hanya menggunakan swab test. Kemudian contoh keempat adalah pemerintah mengumumkan bahwa antibody is short lasting. Ya. Mereka melakukan kajian tersendiri dan dari hasil kajian mereka mereka menemukan bahwa pasien COVID-19 level antibody mereka menurun setelah tiga bulan. Ini hasil kajian mereka sendiri. Dan dari hal ini pemerintah kemudian mengambil sikap bahwa herd immunity itu adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Artinya apa? Ada kemungkinan untuk reinfeksi, infeksi kedua. Anda kena Covid, sembuh itu kemungkinan untuk kena lagi masih bisa. Ya. Jadi pemakaian masker itu all the time. Karena tidak ada jaminan setelah Anda sembuh, Anda 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 tidak bisa kena Covid-19 lagi, ya. Dan kemudian bagaimana vaksin? Karena antibodi tidak bisa bertahan lama, ya. Dan ini adalah hasil kajian dari uh, yang yang terpublikasi di Nature Medicine yang menguatkan apa yang disampaikan oleh uh, Kementerian Kesehatan Malaysia. Ya betul bahwa antibody levels of most recovered patient menurun setelah dua atau tiga bulan setelah infeksi. Yeah. Uh, pernyataan yang cukup kontroversial ya, yeah. no vaccine is not an issue dengan melihat data-data yang, yang yang berhasil dikumpulkan, dengan melihat bahwa antibody itu tidak long lasting, pemerintah mengambil sikap bahwa kita tidak boleh menunggu vaksin, kita tidak boleh menunggu vaksin, protokol kesehatan harus dijalankan dengan disiplin. Karena vaksin pun kalau ditemukan itu mungkin tidak 100% efektif. Mungkin mungkin kekebalannya tidak 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 long lasting, mungkin hanya short lasting. Dan dari pengalaman kita untuk HIV setelah 30 tahun riset tidak ada satupun vaksin untuk HIV. Untuk flu efektivitasnya hanya 25 sampai 50% dan untuk coronavirus so far tidak ada vaksin. Ya? Dan dan dari beberapa pakar yang, yang 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 kita kita lihat komentar mereka juga sama bahwa untuk menghasilkan vaksin untuk COVID-19 itu butuh waktu tidak bisa tiga bulan harus jadi it's impossible ya yeah? so so it has to be different generation of vaccine yeah? dan sikap pemerintah Malaysia sendiri it would take years butuh bertahun-tahun sebelum vaksin yang 100% efektif untuk coronavirus bisa bisa available untuk masyarakat ya. Yeah? dan 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 karena Malaysia sendiri berhasil menurunkan angka COVID tanpa vaksin, perusahaan Cina yang semula berencana melakukan uji klinis di Malaysia mereka batal. Mereka ke Indonesia, ke Bangladesh dan Brazil. Karena apa? Karena kasus COVID di sini hampir nol tanpa vaksin. Ya. Jadi dari segi bisnis, well it's bad. Ya, mereka tidak bisa melakukan uji klinis di sini. Tetapi dari segi epidemiologi, this is a success. Ya. Ini adalah cerita sukses di mana Pandemi Covid-19 bisa diatasi tanpa vaksin. Ya. mohon maaf, waktunya sudah. Oke, jadi ada beberapa slide terakhir. Kasih saya dua menit lagi, ya. Dan ini ada media CGTN, ya, karena pemerintah Malaysia mengambil sikap untuk mengupdate masyarakat dengan data dan fakta sains melalui Kementerian Kesehatan. Ya. Dr. Nur Hisham Abdullah sendiri di di apa, masuk ke dalam media ini sebagai salah satu top doctors ya bersama dengan Dr. Anthony Fauci dan Ashley Bloomfield. Jadi kuncinya adalah transparansi. Masyarakat harus tahu COVID-19 itu apa dan data-data apa, fakta-fakta sains apa yang kita miliki dan itu harus dibuka kepada masyarakat ya. Dan dan it's comforting ketika masyarakat tahu tentang data-data vaksin ini data-data mengenai COVID, mereka tahu oh oke, okay, vaksin mungkin tidak akan tidak akan kita dapatkan dalam tiga atau enam bulan ke depan kalau kita harus menunggu selama bertahun-tahun apa yang harus kita lakukan. Uh, pandang saya ada short movie dua menit bisa nggak? Ya silakan ya. Ya yeah. jadi ini adalah uh, film Rusia film lama judulnya adalah Apisena, diproduksi pada tahun 1956 bercerita tentang Ibnu Sina ya jadi ilmuwan muslim dari uh, sekitar 700 tahun yang lalu di mana dia sendiri sudah mengatakan bahwa cara terbaik menangani pandemi adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Ini menarik sekali ya A short movie. Suaranya kedengaran ya suara dari filmnya?

bizga avval tozi ustivosh bilan yuzu qo'l yuvish uchun biroz sirka ini terjadi bersalarodatqaysi o'lkada qorabbobolso'sha yerning odati bo'sh kerakhaqaniqaqaatsino bu mashhum qora boboni davosi bormi davosi bor buning uchun eng avval odamlarni qora vabo vahimasidan qutqarmoq kerak hamma gap qo'rqmaslikda valle qora vabo odamdan odamga yuqadi u hamma narsagasyuz qo'llarga oshib oladi small Shuning uchun oldi sotdini man etib bozorlarni yopish kerak. Ya'ni kerumunan masyarakat itu bisa memicu kegiatan. Dan pasar dan masjid harus ditutup. Orang-orang bisa sembahyang di rumah. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Ratusan tahun yang lalu mereka sudah tahu tentang hal ini. Sosok -sosok tentang protokol kesehatan. Tentang physical distancing. Penjarakan sosial.

isolasi mandiri di rumah. Tidak berkumpul di satu tempat, menghindari kerumunan. Satu orang bisa menulari seratus orang lain. Jangan berkumpul di masjid. Beribadah di rumah. Ya, jadi, jadi, ratusan tahun yang lalu, bahkan dokter dan saintis sudah mencontohkan bahwa pandemi bisa diatasi dengan sains, dan caranya sederhana sekali. Kenapa Indonesia tidak bisa melakukannya? Harus bisa, harus bisa. Jadi, jadi semoga setelah ini akan muncul optimisme bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia akan bisa diatasi selama pendekatan sains menjadi uh, 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 prioritas pemerintah. Uh, terima kasih. Eh, terima kasih eh, Pak Timo, ya menarik sekali, ya sebenarnya eh, bahkan itu ternyata sudah dikenal sebe dari sebelum sebagian besar dari kita lahir, Ya, itu sudah dan barangkali itu memang sudah ada ceritanya dari zaman nabi-nabi eh, dulu juga memang penyakit menular atau apa pandemi ini pernah terjadi atau terjadi berulang-ulang ketika bagaimana kita berdamai atau bagaimana cara kita menjaga diri kita masing-masing. Baik, eh sebelumnya kita berikan aplaus untuk Imo eh, saudara Timo. Ya, eh, yang berikutnya ya eh, adalah tidak kalah penting juga saya bacakan dulu ini dari Prof Bibin Bintang Adriana, MSC Ag Agriculture PSD. Jadi kita lihat sama-sama baca -sama, di sini, beliau lulus dari Fakultas Peternakan IPB tahun 1992, ya, yang kemudian pergi ke Jerman dan selesai eh, tahun 1997, ya. 1997, kemudian berikutnya dan akhirnya sekarang beliau menjadi asisten as asis profesor di eh, apa namanya dari profesor kuansei gakuin university. Jadi baik eh, mari kita mendengarkan ini ya. Kalau tidak salah sampai jam 10 ya. Ya. Kira-kira sekitar 20 menit kalau tidak salah ya. Eh saya persilakan. Ah, baik terima kasih sudah diperkenalkan yang terhormat Uh, Bapak Dekan dan uh, pesta lainnya untuk mempersingkat langsung saja ya. Uh, baik uh, akan saya mulai. Oke, okay. uh, saya fokus uh, tadi dua pembicara membahas tentang COVID, tapi saya langsung aja bicara ini tentang uh, kami uh, apa yang saya kerjakan ya. Kita saya di sini um, dasarnya dulu bekerja sebenarnya menggunakan transmisi elektron mikroskop beserta uh, berbagai macam konvensional metode lainnya biomolekuler dan imunokemistri kemudian selalu lulus uh, PhD saya berkesempatan postdoc dan mulai saya belajar raman spektroskopi sejak 2008 uh, ini uh, tidak seperti yang lainnya kami memperkenalkan universitas kami Kwansa Gakuin University ini private university Uh, letaknya ini tempat suas uh, kita punya tiga ya ini salah satunya pusat uh, saya, ya saya kenalkan supaya bisa jelas bagi tapi untuk Pak Bimo orang Malaysia kenal sekali di karena Mahathir Muhammad juga sebagai uh, mendapat award dari Konsega Queen di sini uh, ini di pusat di Nishinomiya sekitar 15 kilo atau 10 km dari Osaka Kemudian ini kampus uh, saya uh, yang sekitar 40 kilo yang terletaknya di daerah Sanda yang menghasilkan Kobe beef gitu ya. Di sini laboratorium saya. Uh, ini suasana kampus saya dari musim uh, spring haru ya atau musim summer ya. Kemudian ini musim uh, aki atau fall dan ini musim fuyu atau winter. Uh, bisa lihat di internet ya. Kemudian ini suasana pintu gerbang kami. Ya, seperti kalau mereka-mereka yang sudah pernah di Stanford, kita suasananya hampir mirip kayak Stanford University di California. Uh, ini juga kita juga juara uh, di tingkat mahasiswa, selalu juara satu American Football. Dan ini kita jangan takut lagi datang ke Jepang, Wah, saya tidak bisa berbahasa Jepang, itu sudah basi. Jadi kita bahasa Inggris di sini, uh, International Master Program. Uh, kita dimulai sejak uh, 2010 ya agak kalah dengan Jerman dimana Jerman tahun 1992 udah mulai pakai bahasa Inggris uh, ini suasana uh, lokasinya supaya lebih jelas ini Kyoto ini Osaka ini Hyogo ya kalau kita ibaratnya ini Jakarta ini Bogor kami ada di uh, puncak jadi Anda bisa bayang bahwa Universitas kami ada di daerah puncak uh, Bogor gitu jadi agak dingin-dingin gitu kalau musim panas Uh, ini kalau misalnya pakai iPod ya uh, dari Kansai cuma sekitar uh, apa sekitar 60 km sekitar satu setengah jam uh, karena bersambung kereta bersambung bis kalau dari Shinkansen dari Narita demikian sekitar tiga jaman ya tunggu di Shin Kobe Station langsung naik bis kita berdiri sebenarnya 19, 1889 sebenarnya ini dulunya Missionary uh, university gitu ya tapi sekarang setelah berubah menjadi university jadi universe dan pemanajemen juga antara uh, bagian teologi dengan universitas sudah dipisah jadi ini dipegang oleh uh, University uh, kemudian tapi lab kami sendiri, lab kami sendiri berdiri 2009 mana lulusan terbaiknya bekerja di RIKENG atau di kita mungkin LIPI ya, di Indonesia gitu itu uh, diterima di sini, kembali 2009 dibangun labnya kita Suasananya demikian yang saya sebut tadi ini lapangan golf, lapangan golf jadi di real estate kita di sini ada universitas kita tempat kita. Jadi ini salah satu mahasiswa Indonesia di sini beberapa mahasiswa maksud saya internasional dari Meksiko, Brazil, Indonesia, Thailand, China juga tinggal sekitar 700 meter ke tempat kita. Memperkenalkan yang lainnya ini yang bisa dipilih kalau anda bisa klik di sini. Kemudian, saya di bawah biomedical chemistry di sini. laboratory saya, Anda bisa akan membuka beberapa profesor yang bisa mengajar bahasa Inggris uh, untuk tingkat uh, apa namanya, uh, master. Kalau dokter, jelas sudah bahasa Inggris, tapi hanya untuk master dulu. Jepang selalu ngotot harus berbahasa Jepang, tapi setelah kesekian kita sudah berubah. Jadi, berbahasa Inggris ini suasana depan, dan ini kita juga bisa akses kalau Anda bisa masuk uh, di, di tempat kami juga bisa masuk ke world largest from radiation, ini paling besar karena berdiameter 500 meter paling besar bisa akses, kita punya salah satu lab di sini untuk walaupun kita bukan hospital university, kita juga bisa uh, akses di Hyogo College of Medicine kemudian kita juga punya uh, untuk akses ke semacam, di sini RIKENG adalah semacam LIPI atau puspitek ini ada di Dayakobe juga kita punya akses Ah, baik akan uh, mulai saya di sini sebenarnya idenya diawali saya dulu kenapa um, kayak berpindah sebenarnya dari kita saya selalu tadi pure biology tidak tahu apa namanya spektroskopi sama sekali tapi ketika saya menghadiri suatu seminar uh, situ sudah banyak saya terperanjat dan juga bahwa abad 21 ini waktunya adalah menggunakan light jadi kita uh, ya berbagai macam kita lihat intinya tidak ada waste lagi gitu nggak ada namanya alkohol hasil cuci ini atau misalnya eh, pewarnaan yang ternyata harus dibuang bingung buangnya pelimbahnya bagaimana walaupun ada recycle dan sebagainya itu akan di skip mungkin 50 atau 100 tahun akan datang atau mungkin lebih cepat 25 tahun akan datang nah eh, paling penting ini saya garis bawahi di sini apalagi kita akan melangkah ke ke apa itu namanya artificial intelligence ke industri 4.0 makanya data dari kami itu sangat mudah sekali untuk di algoritma Uh, dan langsung bisa diprediksi, cepat. <coughs> uh, saya jelaskan dulu, konvensional method, bisa transmission, immunoskeleton, western blotting, PCR, dan proteomik dan sebagainya. Itu di mana sampel yang kita miliki langsung destruction, rusak, dan tidak. Jadi bisa Anda bayangkan, uh, kalau sampel tersebut adalah endangered atau rare sekali, ya saya juga kebetulan, Alhamdulillah, dapat tawaran dari UNPAD untuk melihat, melihat ada gigi dari masyarakat Pawon, uh, manusia Pawon, maksudnya yang hidup 10.000 tahun yang lalu, ya saya tidak akan merusak sama sekali. Alat kami tidak merusak sama sekali dan bisa dikembalikan lagi. Kemudian unconventional method, di sini saya katakan ramung spektroskopi. Karena non-destructive, non-labeling, juga non impassive Nah ini uh, saya awal dulu, uh, ke saya kembali ke elektronikroskop mungkin berkenaan dengan uh, COVID ya. Jadi sudah jelas bahwa untuk melihat suatu benda yang kecil itu ya menggunakan elektron transmission elektron mikroskop. Dan ini ada scanning, ada transmission, tapi ya harus dibedakan kalau ingin melihat strukturnya, ultrastrukturnya ya harus transmission elektron mikroskop gitu untuk struktur dan topologi. Walaupun juga kita bisa menggunakan komposisi normal, tapi kenapa saya akan kombinasikan dengan ramang? Ini sangat lama waktu apa, penyiapan sampelnya. Bahkan Uh, kemarin satu dari pesanan saja satu gambar pictures aja itu bayar 100 ribu yen atau sekitar ya sekitar 14 juta mungkin ya 14 juta rupiah hanya satu gambar. Uh, nah ini kan gambar jadi kalau anda punya sampel di bawah 100 mikro ke bawah sampai 0,1 ya gunakanlah transmission electron microscope ya jadi virus di sini ya. Uh, jadi kebetulan saya dari tipe elektron mikroskop ini saya hanya punya uh, pengalaman Transmission Electron Microscope dan Scanning of Electron Microscope Scanning of Electron Microscope juga pakai XDR untuk menentukan mana kalsium protein juga saya berpengalaman, tapi kebetulan di uh, lab saya hanya ada Transmission of Electron Microscope itu dulu pengalaman saya waktu di Peku University ya. nah ini uh, Electron Microscope yang kita miliki dan kemudian aplikasi sudah ada bisa tinggal baca saja cancer research, biologi, bakal untuk chemical physics science juga untuk melihat nanoteknologi bisa melihat bagaimana besar bendanya. Nah, ini adalah salah satu alat pembantu ultratom mesin yang ini buatan dari Leica ya. Uh, yang ya harus orang sabar yang melakukan ini ya. Memotong karena sebenarnya sangat kecil dan juga apalagi kalau mau serial section section misalnya kita harus motong kita 8 atau 5 dengan ketebalan 70 nano ya. Sebenarnya ini ini salah satu sambungan yang untuk ke cairan yang bisa mengukul, uh, memotong sampai 10 nano ketebalan benda apa septumnya atau septum maksudnya tebalan section ya uh, kemudiannya ini anda bisa baca aja dan lihat di, uh, nanti ya nah ini uh, salah satu cara melakukannya pakai grid sampel uh, potong dan akhirnya kita ambil ya ini cuma tiga mili ini besarnya jadi anda bisa bayangkan 3 mili uh, kecil ya perlu kesabaran ya ini pakai diamond diamond maksud saya di sini ada diamond ya ini sekitar harga 300 ribu Yen atau 45 juta jadi ya mungkin saya pikir di UI di mana saya setahu saya UI IPB itu uh, UI IPB ada mungkin di lipiat tentu ada elektron mikroskop uh, kemudian salah penyetingan demikian ya uh, ini dengan 3 mili ya simpen sampel dengan tujuan kalau ini untuk melihat serial section di mana kita bisa membuat tiga dimensi ini kalau acak-acakan ya agak Uh, hanya melihat aja distribusi sesuatu, misalnya virus atau apa ya demikian mungkin di dalam gridnya. Nah ini kemudian waktu kebetulan dulu saya uh, kesempatan mungkin anda telah baca di biografi saya dari peternakan, kemudian di Jerman management, kemudian di uh, mana itu di Jepang langsung masuk ke veterinary medical science saya ya gado-gado ya, ilmu saya. Nah ini uh, waktu itu saya mempelajari tentang sertoli di mana sebagai nursing cell yang merawat uh, semua uh, sperm dari stem cell sampai akhirnya uh, sperm itu saya mempelajari nukleusnya terutama pada ruminan waktu itu ada ada perbedaan uh, performance daripada rodent dan manusia atau primate nah belajar dulu developmentnya sehingga saya bisa memodelkan ada beberapa publication paper ini saya bisa memodelkan ini paper-paper saya Uh, kemudian masuk ke mas spetoskopi di sini untuk biomedical application ini dihamkan dalam uh, gambar ini jadi bagaimana caranya uh, melihat ah, sudah singkat anak orang ini uh, berpenyakit atau bagaimana jadi junior laser set cell glow for biopsy without the nice gitu ya jadi nggak ada perlu biopsi lagi udah anda sini cepat gitu Nah itulah yang saya bilang wah ini ke depan begini nih kata saya saya nekatkan, padahal pengetahuan saya spektroskopi tidak ada saat itu lamar pengetahuan saya hanya bisa bagaimana menggang tikus. Ya, saya di hire di Rikek dan alhamdulillah saya ada kesempatan belajar. Apa solusinya? Nah itu ya optical BLC. Nah kebetulan Rikeng saat itu kami bukan hospital juga itu ya. Jadi kita membuat small experiment animal dan tidak seperti Amerika kita atau Singapura yang berani langsung apply ke human. Kalau kami tidak bisa sangat strict atau akhirnya kita menggunakan small experiment animal di sini. Saya mulai di hire waktu itu karena saya bisa membuat animal model. Dengan molekul, kita tahu bahwa molekul itu ada vibrasi. Dulu adalah Mr. Raman yang menemukan dia adalah uh, orang India yang berkebangsaan berkebang akhirnya uh, sudah mendapat gelar Sir dari Inggris. Ya, molekul itu melakukan suatu gerakan-gerakan vibrasi, dapat menghasilkan demikian bisa dibaca oleh cctv, uh, cctv maaf, CCCD dan juga dengan apa namanya spektrometer sehingga ketahuan nah ini gerak-gerakan molekul saya bilang orang-orang dari kimia sangat paham sekali ini ada gerak-gerakan stretching, simetrik, asimetrik itu terbaca vibrasi tersebut. Seperti kita misalnya ada benda-benda apa maksudnya molekul. Nah, kita ada finger uh, molekul fingerprint, nanti ketahuan dari beberapa ada marker nanti kita ketahuan ini termasuk uh, misalnya uh, terdeteksi main structure sekitar merah ini dan kemudian ada misalnya oh ini vinyl stretching dan ini ada polanya seperti lipid juga langsung dalam 1760 atau mungkin antisymmetric uh, C double bound ya dan lain sebagainya. Ini alat-alat yang kami miliki. Di sini kami miliki imaging yang ini kemudian dari Reniso uh, kita diberi saat itu uh, dia mempromosi dan kita dapat ya. Ini hanya untuk vivo, tapi kita juga bisa mendesain mendevolop untuk in vivo atau in vitro. Kemudian ini adalah probe yang dimana kita selama ini laser hanya bisa di luar, bisa di kulit dan sebagainya atau di, di luar kepala. Tapi bagaimana yang ada di dalam? Kita desain dan kita bisa membuat dengan diameter sekitar 600 mikrometer. Ya, itu sebenarnya desain ini padahal uh, bolnya sendirinya sekitar 500 mikron. Jadi kita definisikan 600 mikron gitu. Dengan kita juga kerjasama dengan Machida uh, Company kita mempunyai ramang endoskop yang diameternya sekitar 2,5. Jadi Anda bisa bayangkan mau masuk ke hidung 2,5 kayaknya bisa sekali, 2,5 mm ya, 2,5 mm. Mau masuk ke hidung sampai dalam pun asal ter termasuk tergantung kesanggupan ya. Sehingga probe ini masuk ke sini. Jadi masuk dari lubang sini, eh, lubang sini nih saat masuk uh, keluar di sini. ada bidan apa namanya tuh endoskop kami ini bisa band kita ada punya 5-6 uh, ini harga ya kalau saya bisa kalau misalnya ada yang mau order satu juta Yen kira-kira ini uh, ini, kemud 1 yen. Uh, ini kemudian satu uh, juta Yen ini kemudian yang laser development kami diberikan ma uh, mahasiswa kami untuk belajar sendiri jadi kami sengaja anak-anak uh, untuk bisa mendevelop dan ini cars yang bisa dalam satu detik bukan satu menit lagi tapi satu detik langsung terbaca jadi misalnya untuk melihat ini uh, obat bisa sudah homogen atau tidak homogen ya itu ditentukan anak-anak diberikan ke luasan untuk mendesain dan sapa bahkan lebih mengurangi dari satu detik juga tanpa noise. Kemudian ini yang alat yang lain, ini alat yang kami miliki yang untuk sel culture. Jadi kita tidak perlu selama ini sel culture diteliti karena sudah dikasih fixatif dan sebagainya tidak bisa diteliti berikutnya lagi. Kalau kami ya tidak perlu fixatif saat itu ya seperti ya kembali lagi ke clean dance-nya lagi lihat lagi perkembangan dengan titik yang dengan sel yang sudah ditentukan ya misalnya kita kasih marker di disnya sel yang di sini ketika dia membelah bagian perkembangan itu jangankan per hari dua jam mungkin setiap 10 menit perkembangan itu bisa defleksi asal uh, anaknya rajin saja itu nah ini yang portable yang bisa dibawa ke rumah sakit ini memang yang telah dijual-jual eh, maksudnya yang telah ada di pasar setiap exhibition itu lebih kecil sebesar mungkin sebesar ya handphone -hand kayak demikian tapi ya kekelitian yang masih kurang kalau kami menjamin yang walaupun agak sedikit berat ini ya uh, ini tapi uh, tapi ya cukup bisa pergi ke mana nih kita kemarin coba di rumah sakit Osaka University kita juga ada papernya ini portable kita miliki dan nanti prosesnya kemometrik nah disinilah sangat dibutuhkan orang-orang yang berpengetahuan tentang kemometrik untuk karena kemarin di informasi mungkin audiensnya ada juga yang mungkin masih belum paham atau orang biologi dalam hal ini mungkin atau orang-orang yang bidang sosial juga ingin melihat bagaimana tentang ini saya akan ceritakan lebih mudah nih bisa biarnya kita lihat pisang ya kemudian ada matahari ada anak kecil dalam hal ini gitu ya melihat dia kalau nggak ada matahari pasti dia tidak tahu itu pisang ya atau ada benda di situ tapi dia juga nggak tahu deh pisang itu itu bahwa itu pisang dipikir otaknya kemudian lihat rekomendasi mungkin dari ibunya atau bapak itulah pisang katanya itu warnanya kuning gitu nah ini suatu apa fenomena uh, sekarang juga kalau misalnya ada pisang di, di, disimpan di uh, gambar pisang disimpan di kaca ada matahari kemudian anak itu pikir insyaallah anak ini nggak akan bisa lihat pisang itu yang ada silau dari pantulan ya kemudian ya dipikir ya dia bilang nggak jawab waduh saya nggak tahu itu apa kok silau gitu. Nah, kembali akhirnya ini laser, ini sampel, ada sisi di kamera dilaporkan gitu di dalam bentuk pixel dan sebagainya di spektrometer diolah dengan software dan sebagainya terbaca, gitu ya. Akhirnya uh, bisa tahu bahwa itu adalah uh, benda. Nah ini, ini gambaran saja gitu analoginya demikian. Nah tapi kalau kami seru terang saya sebutkan sini ada kelemahannya di, di uh, ramang ini ketika ada Florence kalau black color dark color kayak warna ikan koi demikian dia ya. atau saya kemarin coba ikan nila dumbo juga yang dari Bogor kemudian dijual di sini tidak terbaca kulitnya tapi kalau dagingnya terbaca kulit yang hitam itu tidak terbaca sebenarnya terbaca tapi rendah dia tertutup tertutup dengan data yang uh, sangat tinggi dan sebagai contohnya saya akan liatin ini daun warna hijau karena klorofilnya itu dia jadi pikirnya demikian jadi tidak sebenarnya dia ada di sini kecil ini tapi tidak terbaca walaupun sekarang di 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 pasar sudah beredar katanya bisa dihilangkan demikian tapi ya kami uh, itu pendekatannya kayaknya pendekatan kemometrik ya nah tujuan kami di, demikianlah strateginya itu kita yang non invasif fiber free sudah sampai sendiri dan akhirnya kita nanti sebenarnya supporting medical diagnosis tanpa merepres tetap kalian dokteran itu sangat ini sekali sangat golden sekali tapi mempersingkat begitu dan ada kemungkinan otomatis atau mesin robot. Jadi kalau misalnya pandemi kayak demikian, ya tidak usah dekatin benda itu. Kita tinggal pakai robot, dia laser, laser datang. Wah ini orang udah apa gitu, keturunan pandemi apa gitu. Itu bisa kemungkinan. Nah pengolahan data nanti kalau memang ada yang mau belajar tentang ini, ya awalnya dari sini, sini, kemudian begini. Nanti ada pakai berbagai macam diskriminasi atau dengan menggunakan apa namanya itu MATLAB atau menggunakan Unscramble kita bisa menganalisa ya untuk gambaran ini alat yang bisa yang di mana bisa ada supply CO2 dengan supply dengan uh, temperatur sehingga sel culture kita bisa ini juga supply CO2-nya ada sehingga kita bisa tidak perlu dimatikan selnya terus kontinuitas ya jadi intact situation juga bisa tahu uh, ini kita hasil pernah ya kita udah publish dulu uh, bisa membedakan berbagai jenis cancer cell ada yang ringan kuat itu bisa dibedakan langsung demikian dalam waktu yang cepat cuma kemarin dia satu setengah menit ya satu setengah menit satu sampel tuh wah ini sebenarnya ini ini sebenarnya ini langsung satu setengah menit saja demikian juga ini uh, perkembangan uh, apa ini namanya uh, action kita lihat dalam dua hari kedua hari ke delapan lima belas dari benda yang sama tiga puluh itu bisa dilihat amatin anda tinggal baca saja nanti di papernya dan kemudian ini detection of virus infection. Jadi ada kita dia sudah publish uh, 2014 dan 2018 ya. Kita menggunakan rom kebinan adenovirus karena jujur saja kita tidak punya BSL3, kita hanya punya dua. Jadi kita menggunakan virus yang telah dilemahkan ini menggunakan human embryonic kidney ya, kita bisa membedakan ya. Bisa cepat sekali membedakan uh, apa efek daripada virus yang infeksi dalam waktu 6 9 jam. Jadi baik sebanyak ketika uh, virus datang enam sembilan jam sudah terdeteksi. Ini sudah ada perbedaan dari ini dan dari itu kita sudah bisa ber, uh, berpikir, uh, maksudnya kita berencana bahwa ini adalah strategi untuk identifikasi virus secara cepat dan saya pikir paling cepat. Uh, Bahkan paper yang kedua kami pada 2018 itu dalam waktu tiga jam karena kita develop lagi alatnya jadi Anda bisa baca saya di paper ini dalam tiga jam ketika datang jadi tidak membutuhkan inkubasi ketika dia masuk interfere di satu plasma ada perubahan di situ biologi mole, uh, biochemical alteration di dalam satu plasma langsung bisa dibaca ada perbedaannya ini Anda bisa beda uh, membaca dan silakan baca di papernya dan kemudian didukung dengan elektron mikroskop dalam ini benar tidak ini apa memang sudah terinfeksi apa tidak dilihat dilihatlah sama kita bagaimana distribution virus setelah in infeksi uh, dengan pada waktu 24 jam gitu ini sudah terlihat dan demikian itu udah ini ya tapi ini kan konvensional membutuhkan waktu at least 3 sampai uh, seminggu tiga uh, hari sampai seminggu tidaknya tergantung expert tidaknya orang itu dalam membuat kemudian ini ya, ramang spektroskopi ya makanya saya tadi uh, biologi ini kita uh, ya, selama ini masih eksplor tapi dalam develop untuk menginvit untuk penelitian in vitro juga jadi kita akan melengkapi uh, suhu kemudian pemberian uh, apa humidity juga ya nah ini uh, penelitian nah ini ini tertarik menarik sekali sangat murah sebenarnya penelitian di kami itu jadi kalau teman-teman dari bidang biologi mempunyai sampel dalam slide glass yang tidak terpakai udah dipublish tapi bagi itu kan pasti menggunakan konvensional metode yang menggunakan waktu wow cukup lumayan lama itu bisa dikaji lagi diulang lagi dengan metode yang terbaru dengan waktu yang sangat singkat jadi tanpa modal ya tinggal kita remove saja parafinnya atau walaupun masih ada parafin dengan pendapatan kemometrik setelah itu kita bisa explore lagi ya salah satunya yang kita udah publish itu di Uh, teman kami waktu itu uh, mahasiswa kami PSD 2017 ya. Jadi demikian datanya ya. Itu bisa di jadi bisa bayangkan berapa sampel yang para pin di biang bi bi biologi atau zoologi atau ilmu lain yang tersimpan itu bisa dieksplor dengan waktu yang sangat singkat ya. Kemudian ada orang perikanan juga waktu itu dari uh, sebenarnya dari lulusan Undip dia tapi dari Satewacana. Wacana. Sekarang jadi dosen di Satewacana Wacana UPSW Solo. SL3 ya, nah ini dia mau melihat bagaimana sih uh, distribusi karagenan uh, di dalam siwit ini gitu. Selama ini ya cuma ditebak-tebak aja, ini bagus ini bukan semuanya tinggi. Ya kearifan lokal saja gitu. Tapi dengan alat kami ya kita coba uh, gini, nah langsung bisa cepat. Jadi bisa saja nanti di pasar untuk melihat wah oh, ini cukup bagus. Jadi cukup di scan ini banyak nih karagenannya demikian jadi tinggal nanti ada mungkin disortir bagian sini aja dikumpulkan di, di atau bagian batas stem yang di sini nah itu nanti mungkin kebijakan berikutnya jadi kita mampu scanning nah ini alat yang yang kita kembangkan dan saat ini kebetulan saya ditugaskan di sini karena saya dulu dari uh, dari kedokteran hewan tapi ya tapi bukan dokter hewan saya saya ingatkan waktunya ya oh, maaf nih ya sebentar lagi pak Uh, ini uh, untuk lipid, juga distribusi lipid, dan untuk uh, ini pada uh, estragal, ya. Jadi, apa esophagus Ya, ini alatnya, kita coba ke hewan. Ini kemudian kolorektal cancer, juga ini alat yang kita miliki di dalam video. Kita bisa lihat, ya. Nah, ini sebenarnya ada video, ini sebentar saja, jadi ini BSFP yang kita hasilkan. Ada BS masuk untuk kebetulan yang normal. Nah, kemudian ini yang apa uh, yang uh, polip yang udah ada tuh kita ditekan gitu tinggal langsung kebaca ya tapi ini memang masih minimal dan ini sebenarnya kita targetnya gini tapi udah diduluhi oleh Singapura ya di rumah sakit Singapura tuh karena mereka bisa menggunakan apa namanya alat-alat uh, apa langsung ke rumah sakit ya nah demikian jadi langsung jadi tidak dibongkar tidak diambil langsung dan dan mereka kebijakan ya tergantung dari hasil data misalnya demikian jadi sungguh, langsung dimasuk dan dilihat dan ini langsung komputerisasi sehingga tidak diproses ya langsung proses komputer tidak proses manual nah demikian langsung kita lihat loris no kontak loris demikian ini sudah publish papernya anda juga bisa download di video ini Ya, mereka punya keputusan masih low tapi akhirnya mungkin biopsi akhirnya maksudnya diambil bukan biopsi lagi tapi diambil uh, itu polipnya ya terima kasih Baik, uh, ini elektron mikroskop dan saya juga mungkin ramanomik juga akan di, kita akan mulai ramanomik di mana genomik kombinasi dengan ramang ya ini grup kami Uh, dengan mahasiswa berbagai macam negara, ya. Kemudian ini juga kesempatan anda bisa lihat kalau anda mau, ini, terutama untuk UI dan IPB dan UGM, ada Nindislimura Foundation yang khusus ya untuk datang ke Kyoto University, Osaka dan Kwansei Gakuin dan Ritsumeikan. Silakan aja diklik di sini. Kami anda tidak baca. Ini suasana orang-orang uh, Indonesia, orang Nigeria, orang dari uh, Thailand, kemudian Filipina dan negara lainnya, ya kemudian ini keuntungan makanya lab kami pun karena sangat sedikit menggunakan biaya operasional kita bisa alokasikan ke untuk kunjungan-kunjungan -kunjung mereka mengadakan se -se apa seminar-seminar ke luar negeri sehingga mahasiswa master dan S3 bisa berangkat dibayar terima kasih mungkin demikian saja uh, paparan saya baik terima kasih Pak Bintin ya uh, ya dengan demikian Tiga orang pembicara setelah selesai membicarakannya atau mempresentasikan hasil-hasil atau kajian mereka dan yang terakhir tadi pimpin ini kita melihat bagaimana raman spektroskopi dia uh, difungsikan sebagai tool untuk barangkali uh, kaitkan dengan uh, kesehatan khususnya untuk COVID-19 baik untuk sesi berikutnya saya waktunya ini sudah semakin habis ya sebenarnya panitia meminta untuk anda kalau punya pertanyaan menuliskannya tapi belum ada laporan saya mungkin belum ada jadi saya tawarkan bagi anda ya pertanyaan mungkin sebelum ini untuk merefresh kembali kita ingat lagi tadi Prof Truna berbicara mengenai inhibisi ya bagaimana yang mendesain atau mengumpulkan mengkoleksi berbagai macam apanya, peptide yang mereka sintesis itu sampai 24 ribu atau bahkan lebih tadi ya dan paling tidak kita melihat satu yang menonjol dari sana yang mungkin nanti akan menjadi calon eh, apa namanya drug atau menjadi eh, ya yang bermacam-macam ya nanti mungkin kemudian eh, Bimo tadi berbicara mungkin bagaimana Malaysia itu bertindak ya tentu kita semua membayangkan membandingkan dengan pemerintah kita ya dengan apa yang terjadi di negara kita dan ya, memang tantangannya berbeda kita 10 kali lebih banyak daripada mereka dan tentunya alang melintangnya lebih banyak ya dan tadi yang baru saja Pak pimpin saya persilahkan bagi yang ingin bertanya saya ini mungkin tiga orang dulu kalau Jadi ini uh, yang yang saya baca kita baca semua di sini barangkali pertanyaan-pertanyaan ya dari Muhammad Kasianta. Uh, bisa ditampilkan tadi barangkali kita sama-sama baca atau langsung dijawab. Apakah masih ada keterkaitan antara molekul virus dengan droplet atau airborne? Ya, bagaimana cara menjaga adanya droplet atau airborne? Jadi mungkin ini ke uh, penyebarannya ya. Apakah dari droplet atau dari airborne? Apakah ada yang ini atau atau langsung dijawab barangkali, Dokter Runa? Yeah, so, uh, iya, saya I'm not expert in epidemiology uh, <laughs> in this area ya. Yeah. Saya so, saya so fokus uh, uh, di ini nggak berani saya jawab. <laughs> karena ini bukan bukan expertise saya. Um, my my opinion ini hanya opini saja. It's uh, it's uh you know it can spread both ways i guess that's my opinion yeah. barangkali ada yang ini dari Bimo ada di barangkali juga opinion karena memang bukti-bukti uh, masih masih uh, scarce ya masih jarang ya yeah. yeah that's why i don't want to answer <laughs> Ya atau barangkali ya seperti itulah kita memang semua membaca bahwa ada pendapat seperti ini dan ada yang menolaknya. Oleh karena itu memang kita belum punya bukti. Jadi memang kita tinggalkan ini eh, sebagaimana yang ada sekarang barangkali nanti suatu saat akan, akan terbukti saya kira. Itu saja. Uh, barangkali silahkan yang berikutnya. Uh, ya yeah, so so. Um... Saya nggak tahu uh, nggak tahu latar belakangnya, tapi uh, di sini pun vaksin uh, adalah salah satu uh, yang di kan dan sedang clinical trial juga uh, ada bermacam-macam kan ada yang yang uh, vaksin yang memproduksikan antibody, ada yang vaksin yang uh, uh, attenuated virus. Jadi uh, seperti vaksin-vaksin lain, ya kita harus tunggu hasil clinical trial. Jadi biasanya ya uh, udah phase one sudah pass, uh, phase two now is phase three um, and small population. Jadi tunggu dulu uh, bagaimana hasilnya. Uh, that's that's all I can say. Yeah. Baik ya. Jadi seperti tadi Pak Bivo katakan, barangkali kita menunggu ya, karena ini baru trial dan kita lihat bukti-buktinya nanti. Silahkan yang berikut. Baik, Pak bisa baca ya Ini pertanyaannya cukup panjang. <laughs> <Baca dulu. laughs> Saya harus baca dulu. Uh... Baik ya ya saya pikir dari dari pertanyaan ini apakah lockdown itu adalah opsi terbaik sebenarnya untuk Malaysia sendiri tidak full lockdown uh, namanya MCO ya Movement Control Order kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya sama dengan PSBB yang membedakannya adalah uh, 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 dalam dalam penerapannya ya artinya artinya kalau PSBB kita lihat masih agak longgar tetapi MCO di sini itu artinya ketika tentara sudah turun ke jalan artinya We don't want to mess with them. Ya. Kita tidak tidak mau bikin masalah sama tentara. Dan anda lihat dari dari foto yang saya tunjukkan tadi, memang toko tutup, tidak ada orang di jalan, dan yang berani keluar ke jalan pun mereka harus siap-siap untuk cari masalah dengan aparat yang ada di jalan. Ya. Jadi jadi tidak full lockdown ya. Uh, jadi jadi saya pikir kuncinya di Indonesia adalah kedisiplinan. Ya. Jadi uh, itu yang masih uh, saya lihat masih agak kurang di di, di Indonesia. Mengenai penambahan kasus setiap hari memang masih tinggi, uh, tidak ada gebrakan di masyarakat. Saya pikir, uh, ya seperti kita melakukan riset ya. Kalau kita menggunakan satu cara, it doesn't work, tidak berhasil. Kita harus mengubah strategi. Dan saya pikir untuk Indonesia sekarang uh, 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 waktunya untuk mengubah strategi, karena kita lihat uh, tidak ada uh, perubahan signifikan dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Yeah, it's time to change. You yeah. you 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 cannot keep Keep uh, uh, you know uh, hitting your head to the wall. <laughs> Kalau ada dinding di depan anda, anda anda berusaha mendobrak dindingnya nggak runtuh-runtuh. Nanti kepala anda yang sakit karena anda harus cari cara, cara lain bagaimana untuk uh, menyelesaikan masalah tersebut. Tapi saya pikir uh, 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 tidak ada istilah uh, one size fits all. Apa yang berhasil di Malaysia tidak bisa diterapkan di Indonesia begitu saja. Dan saya pikir pemerintah Indonesia harus mencari strategi tersendiri. Baik, anda barangkali, barangkali pertanyaan. Oke, oh, ya. nah, ini. Oh, uh, ya, ya, Oke. Okay. Ya, jadi, jadi pada waktu itu seperti saya jelaskan, uh, pemerintah Malaysia sempat kecolongan dengan, dengan membiarkan 10.000 orang berkumpul pada pada waktu itu. Uh, seperti sudah saya jelaskan tadi uh, pada waktu itu, saya ingat sekali terjadi pergantian pemerintahan, ya. Jadi jadi pengawasan agak longgar. Ya. Tapi kemudian setelah itu uh, dilakukan langkah-langkah mitigasi dan untuk pengetahuan Anda 50% kasus di Malaysia itu berasal dari kluster jamaah tablik. Nah, jadi efeknya itu memang sangat sangat luar biasa ya. Jadi jadi ada ada krisis politik pada waktu itu. Uh, berapa persen tingkat akurasi swab test? Seperti kita tahu tingkat akurisanya cukup tinggi sekitar 90 Ya. Uh, apa saran bagi Indonesia agar swab test bisa tersedia? Uh, harus diperluas ya karena karena saya termasuk orang yang menolak menggunakan rapid test untuk early diagnosis karena anda lihat sendiri tadi dari profil antibody yang sudah saya tunjukkan tadi rapid test uh, 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 prinsip rapid test adalah uh, melihat level antibody yang sudah terbentuk uh, minimal tujuh hari setelah infeksi jadi tidak bisa digunakan untuk diagnosa awal uh, harus melakukan swab test saran bagi Indonesia harus diperbanyak. Uh, saya pikir pemerintah Indonesia memiliki uang yang cukup banyak untuk itu, tetapi masalahnya adalah tenaga ahli. Nah, saya mendengar dari teman-teman di Indonesia uh, kita kekurangan tenaga ahli, walaupun mesinnya itu ada. Jadi, jadi untuk training uh, tenaga ahli itu memerlukan waktu yang, yang 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 cukup lama. Jadi kita harus menggunakan swab test. Jadi lupakan rapid test It's, it's not accurate at all and is not reliable at all. Ya. Yeah, uh... Waktunya sudah semakin ini, ada lagi? Terang kali ke saya lagi ya? Siapa lagi lagi? Bagaimana pendapat saya bahwa di Indonesia mengenai rapid test? Oke, okay, kalau 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 anda ingin fokus ke rapid test, uh, saran saya adalah fokus ke antigen, antigen base, ya, yeah? uh, tidak fokus ke antibody karena karena antibody rapid test itu adalah untuk surveillance untuk melihat seberapa luas uh, uh, penyebaran atau local transmission Covid di masyarakat. Itu untuk surveillance oke, okay, untuk research. Tetapi untuk diagnosa itu kita tidak bisa menggunakan antibody. Di dalam keputusan Kementerian Kesehatan, uh, Pak Terawan baru mengeluarkan surat edaran beberapa minggu lalu. Kementerian Kesehatan Indonesia sudah menegaskan bahwa antibody based rapid test itu bukan alat diagnosa. Saya pikir kita harus uh, 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 mengedukasi masyarakat untuk tidak menggunakan antibody based rapid test untuk uh, melakukan diagnosa apakah seseorang itu terinfeksi COVID atau tidak. Setelah orang itu sembuh 2-3 bulan ke depan atau setahun ke depan itu antibodinya masih. Jadi kalau anda melakukan rapid test sampai setahun ke depan itu positif terus. It's unfair. Tidak tidak boleh naik pesawat, tidak boleh kemana mana karena rapid test-nya masih positif. Jadi kalau anda ingin mengembangkan rapid test, saran saya adalah antigen. Karena antigen-based rapid test, mereka bisa alat ini, metode ini bisa mendeteksi antigen. Jadi pada masa awal infeksi itu bisa sudah bisa terdeteksi, walaupun di Malaysia sendiri dari hasil penelitian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tingkat sensitivitasnya masih di bawah PCR. Apakah memungkinkan dilakukan pengembangan rapid test yang lebih spesifik, yes, menggunakan antigen? saya tidak menyarankan menggunakan antibodi. Ya, untuk deteksi antigen ya ini barangkali ya. Yes, untuk antigen. Di Malaysia sendiri sudah digunakan di bandara, ya, tapi dievaluasi kembali. Karena di bandara itu kan sekali turun itu bisa 100 200 orang dari satu pesawat. Jadi, mereka menggunakan antigen. Tetapi hal ini sedang dievaluasi kembali. Karena apa? Karena banyak false negatif. Di antigen rapid test negatif, ternyata setelah di swab test itu positif. Jadi, jadi, mereka sedang mengevaluasi kembali karena ini berbahaya. Karena kita mengatakan, "Oh, ya, orang ini negatif." Berdasarkan hasil rapid test, dilepas ke masyarakat, ternyata dia positif menulari masyarakat. Jadi, kasus transmisi lokal yang terjadi di Malaysia saat ini itu karena penggunaan rapid test berbasis antigen. Itu saja antigen, ya, itu saja itu sudah bisa menimbulkan false negatif dan 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 sedang dipertimbangkan untuk ditarik kembali. Jadi apalagi antibody. Jadi saya tidak menganjurkan, tidak merekomendasikan penggunaan antibody based uh, uh, rapid test kecuali untuk surveillance atau studi uh, epidemiologi. Baik, terima kasih Pak Bimo dan Bapak-bapak semua. Saya kira waktunya memang uh, sudah apa namanya waktu jualah yang memisahkan kita istilahnya begitu ya. Kita bisa bayangkan di pertunah ini sudah mulai ngantuk karena sudah hampir tengah malam, ya. Dan untuk itu, mari bergabung ya, mudah dengan saya untuk memberikan no plus dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ketiga pembicara. Ya. ya. Dan eh, untuk itu, terima kasih kembali. Ya, sampai ini saya kembalikan ke panitia. Silahkan. nama ini? Terima kasih, Dr. Endang Saipudin. Demikian seluruh rangkaian acara Mipotok seri setapan ini telah selesai diselenggarakan. Untuk e-sertifikat akan kami kirimkan kepada peserta yang telah mendaftar dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Mipotok melalui aplikasi Zoom sampai selesai. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada narasumber, moderator, para pimpinan, dan para dan para peserta atas partisipasinya pada hari ini. Acara hari ini juga dapat disaksikan ulang melalui kanal YouTube FMIPA UI Official. Sampai jumpa lagi pada acara MIPA Talk seri 9. Wabilahi taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. you <shriek>